kesempatan yang harusnya kalian dapat, tapi itu akhirnya hilang. Terlepas apapun itu, sebagai saya bicara dengan masalah olahraga. Saya tidak terlalu dengan politik atau agama atau apapun itu, saya terpikir tidak peduli. Karena kita bekerja di olahraga, saya berpikirnya adalah olahraga. Terserah sini ada media mau bilang apa, orang akan serang saya pun tidak ada masalah, bos. Saya bisa pahamin mungkin kita akan bela negara lain dengan sekuat tenaga apapun itu, saya cuma nggak bisa terima negara lain Israel Palestina bisa main, kita nggak bisa main, bos. Tapi tadi jadi bicara atau di komenannya waktu bicara ini hanya piala dunia, ya bagi orang yang tidak tahu tentang sepak bola ini hanya piala dunia. Tapi saya yakin ini mimpi kalian semua, mas.